fashion show. When start catwalk, you feel the people. Energy, emotions. Tapi tahun ini hilang semua. Tanggal 12 Maret, semua berubah. Show saya terakhir di Sinaian City. Pas malam kita selesai, pagi saya dapat cancel. Diam, 3 bulan gak ada kerja, gak ada yang telepon. Kalau kamu ngobrol sama teman, mereka semua stres. Ya kalau bulan pertama masih oke, saya cobain positif. Konsentrasi olahraga, konsentrasi hobi. Saya ada hobi jahit, bikin aksesoris. Saya juga suka gambar. Saya Julia Kotuleva, asli dari Uzbekistan, sudah WNI. Di modeling sudah 18 tahun. I'm very thankful for my modeling career. I'm excited on my next chapter of my life. But I hope modeling will always be in my life. Pertama saya mau tinggal di Indonesia, kenapa? Karena di luar negeri modeling lebih kaku ya. Kalau di Indonesia waktu itu banyak yang drama, performance. Orang di sini juga talented banget ya, kalau desainer Indonesia. Kreatif sekali ya, setiap show kamu excited dapat apa, karakter yang bagaimana ya. Selalu ada sesuatu yang teatrikal. Saya datang ke Indonesia sebetulnya confidence drop. Karena terlalu kurus waktu itu saya. Model yang terkenal waktu itu lagi happening. Semua di shape ya, perempuan banget. Saya waktu, sekarang juga kurus, waktu itu lebih kurus ya. Sampai size XL nggak bisa pakai, so pas saya ke casting, tolak. Itu, kerja model susah dari situ ya. Karena satu hari kamu bintang, hari berikut, you know nobody. Ya, kamu datang satu klien, dia bilang, oh Julia kamu cantik banget, so sexy this that, langsung rasanya to the top. Besok datang, ini kenapa di sini itu rambut salah, ini salah. So, harus mentally kuat ya. Pas saya mulai kerja di Indonesia, semua yang baik ya, semua tim. Gak ada, kamu gak rasa kompetisi. Ya pasti datang ke casting ada yang dapat, ada yang gak dapat. Tapi dalam hidup model lain, gak rasa, gak pernah. Saya selalu rasanya comfortable, gak pernah ada masalah sama model lain. Itu saya suka dari itu. Maret, April, project gak ada yang datang karena ya kamu jadi terikat dengan situasi ya. So pasti perubahan besar banget ya. Karena biasanya ya ada fitting, ada fashion show, ada photoshoot. Selain itu hobi saya nyari, saya suka Latin night. So biasanya saya kemana-mana ya, ada aktivitas banyak. Tapi pas ya tanggal 12 Maret, semua berubah. Untuk saya modeling mulai lagi baru September kayaknya. Dan show kecil, harganya beda. Semua nanya harganya corona. Tapi corona untuk semua ya, kita semua harus hidup gimana, discount ya. Saya pikir saya lucky. Karena selain modeling, thanks God, saya kemarin udah kerja di perusahaan Aztec.
itu bantu, itu bikin saya survive basically. Susah karena sebelumnya komputer nggak pernah dipakai. Masa di modeling kita pakai komputer cuma untuk foto-foto doang ya. Kalau saya mulai kerja modeling dari 15 tahun juga sekolah nggak terlalu. Semua harus belajar dari zero. Teman saya tahu saya stres sama komputer, belajar Excel, PDF. Tapi challenge accepted. Saya kangen sama fashion show karena sekarang ya ada virtual, kamu masuk kamar cuma berapa orang, kamera doang ya, alat doang, nggak ada manusia yang nonton, semua nonton online. Saya pernah photoshoot virtual ya, di ruang nggak ada manusia sama sekali, cuman kamera dan saya pakai mikrofon dan semua direksi datang. Tapi untuk model itu jadi triple work ya, karena makeup sendiri. Kalau mereka suruh ganti lampu, biasanya fotografer ada asisten ya, tapi ini model gantian setting sendiri, moving kamera sendiri. Ya untuk pengalaman lucu, tapi kalau untuk kerja kayak gitu susah, apalagi kalau model baru ya, kalau masih malu apa-apa nggak mungkin. Kalau kita cerita usia, saya harus sudah berhenti. Itu tergantung gimana kamu jaga badan, jaga muka, kulit ya. So percaya diri, love your work, stay nice. Ya, mudah-mudahan seumur hidup saya tetap dapat project. Mungkin nggak full time fashion show atau photo shoot video. Tetap ada. Amin.